وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم Kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ma hukmul janayatul laqid wa janayatu alaihi? Apa hukumnya tindak kriminal terhadap anak temuan tersebut? In janal laqid janayata allati tatahammaluha hamaluhal aqilah kal khata fa asraha fa arsaha ala baitil mal. Apabila seorang anak Temuan itu melakukan tindak kriminal. Ya, kita tidak tahulah, mungkin dia masih berusia tujuh tahun, sempat membunuh orang lain, misalnya padahal itu anak temuan. Ya, di mana uh, perbuatan kriminal itu yang mengakibatkan dia harus membayar denda. Ya, dia harus membayar denda seperti dia keliru dalam membunuh keliru misalnya keliru salah dalam membunuh tak sengaja dia membunuh maka maka dendanya tersebut ya maka dendanya tersebut diambil dari baitul mal ya. yang lalu kan telah kita bahas bahwasanya orang tua yang memungut si anak ini dia sebenarnya tidak berkewajiban menafkahi si anak pungut dia ini tak berkewajiban Terus gimana ini anak? Anak ini apabila dia bawa harta bawaannya, maka diambil hartanya. Dengan hartanya itulah dia hidup, dengan hartanya itulah dia dinafkahi. Demikian. Kalau ternyata tidak ada harta yang dia bawa, maka dia berhak mendapatkan harta secara umum yang memang diwakafkan untuk anak-anak terlantar. Demikian ikhwah. Udah? Kalau seandainya tidak ada tidak ada yang mewakafkan bahwa saya ini harta untuk di sebelah uang untuk diwakafkan untuk anak-anak terlantar. Ternyata ini tidak ada. Atau diwasiatkan nanti kalau saya meninggal maka sekian harta saya untuk anak-anak terlantar. Tidak ada juga. Jadi uang yang enggak ada, harta secara umum yang dia punya hak dari situ juga tidak ada. Maka bagaimana? Maka dikembalikan kepada negara. Negaralah yang wajib menafkahi si anak terlantar ini. Ya, kalau kita yaitu Departemen Sosial. Mereka lah yang wajib untuk menafkahi ini anak. Makanya kalau ada anak di Indonesia yang terlantar sementara pihak Departemen Sosial mengetahui hal itu, kemudian tak peduli dengan itu, maka berdosalah itu Departemen Sosial. Ha, demikian bukan enak ya. Beda halnya kalau tidak tahu, ya kalau tidak tahu kan nggak ada hukum bagi orang yang orang yang nggak tahu. Ini tahu tapi nggak peduli dia. Di sana ada anak terlantar, misalnya ada beberapa orang terlantar, luntang lantung, nggak tahu kemana ya mau pergi. Departemen Sosial tahu, tapi nggak peduli. Berdosa itu, karena itu tanggung jawab negara. Ya anak-anak seperti ini tanggung jawabnya negara. Tapi kalau ternyata negara tidak punya budget untuk itu, tidak ada APBN untuk anak-anak terlantar. Misalnya Departemen Sosial sudah dihapus, tidak ada namanya bantuan-bantuan sosial. Misalnya bagaimana? Maka kewajiban itu di diemban oleh Muslim kaum muslimin yang tahu tentang kondisi si anak. Artinya kalau ada kaum muslimin tahu ini anak terlantar, ya anak terlantar. Misalnya nih, nampak mereka ada anak setahun duduk di trotoar hujan-hujanan nggak tahu kemana siapa ma, uh, orang tuamu mana nak nggak dia nggak tahu dia hanya nangis saja kemudian kaum muslimin lewat oh kasihan lewat cuman oh kasihan kali anak ini lewat begitu aja mati itu anak berdosa itu yang lewat-lewat itu demikian ikhwah berdosa ya jadi nggak bisa cuman kasihan-kasihan saja nggak bisa makanya harus ada satu orang harus ada satu orang yang bergerak, yang peduli dan memungut si anak, menyelamatkan dia dari dari malapetaka, menyelamatkan dia dari uh, apa namanya, da, menyelamatkan nyawanya. Ya, apakah dia bawa ke rumah, dia rawat atau dia bawa ke panti panti yatim atau dia bawa ke departemen sosial misalnya, ke rumah-rumah singgah misalnya, kan ada ini LSM LSM yang sifatnya swasta ya, uh, yang sifatnya mandiri mereka punya budget untuk itu datang bawa ke sana demikian ikhwah sehingga anak-anak ini tidak terlantar dan mati di tengah jalan mati di jalan nah nggak boleh seorang muslim membiarkan seperti itu dia harus punya kepedulian ya dia harus punya empati terhadap kesulitan yang lain demikian ikhwah rohimunya Allah wa ya itulah dia makanya kalau anak ini ternyata melakukan tindak kriminal yang mengharuskan dia harus membayar diat, maka negara lah akhirnya ya negara lah yang harus mendapatkan membeba, e, mengemban e, denda tersebut yang lalu telah kita bahas bahwasanya kalau anak ternyata anak pungut ini punya anak terlantar ini punya harta ya punya harta misalnya dibuang orang tuanya e, entah apalah yang terjadi kita tidak tahu ternyata di kantongnya terselip uang 3 miliar cek misalnya tinggal di tinggal dicairkan misalnya Uh, tak lama kemudian meninggal ini anak. Siapa yang mewarisi? Apakah bapak yang mau mengut? Enggak. Sebagaimana telah kita pelajari bahwasanya seorang itu mendapat warisan pertama dikarenakan kerabat, yang kedua dikarenakan pernikahan, yang ketiga dikarenakan dialah sebagai orang yang dulu memerdekakan wala namanya. Seperti yang lalu kita bahas al wala liman at, at Wala itu bagi orang yang me memerdekakan. Jadi dalam masalah ini barulah dia dapat warisan. Tapi ini anak yang dipungut Hubungan kerabat tidak, pernikahan tidak, hamba saya juga tidak, jadi dia nggak dapat An ayah yang memungut si anak ini. Kalau si anak punya harta banyak dan meninggal dunia ini anak, maka ayah yang memungut itu orang yang memungut si anak ini itu tak mendapatkan warisan apapun. Jadi kepada siapa hartanya diberikan kepada har kepada negara ke baitul mal. Makanya kalau dia melakukan satu hal yang yang tidak kriminal, bukan orang tuanya juga yang orang bukan orang tua pungutnya juga yang me, yang dibebani untuk me, membayar denda tapi negara sebagaimana negara mendapatkan warisan dari dari anak pungut tersebut karena anak pungut ini tidak diketahui siapa siapa apa namanya siapa ayahnya siapa bundanya siapa kerabatnya nggak diketahui maka uangnya ataupun hartanya diwariskan oleh negara makanya negara juga yang bertanggung jawab memberikan membayar denda tersebut demikian ya Lianna mirothu wa nafakotu fi baitul mal karena warisan waris warisan dan nafkahnya itu diambil oleh itu diambil dari baitul mal. Fakana aklu fiha wa maka negaralah yang sebagai seolah sebagai asobahnya, ya sebagai keluarga asobahnya.